catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Euro Truck Simulator kedua. Kita lanjutkan lagi perjalanan mobil ini menuju Nagreg guys ya. Dan gue udah di Sukalila dan bentar lagi nyampe Nagreg. Semoga aja hari ini nyampe sih ke Nagreg. So, langsung aja kita jalankan mobilnya. Dulu ini wipernya kok masih nyala ya. Gue juga matiin jir wipernya. Semoga hari ini kita tidak ada tabrak menabrak ya. Taduh, kayaknya sampai tempat bengkel, gua ke bengkel dulu kali ya. Boleh deh, ganti livery guys ya. Kita coba ganti liverynya guys. Atau skin-skinnya gitu kita ganti guys ya. Biar tidak bosen juga kita pakai mobil ini. Mana ada bengkel nggak di sini? Jadi saya ada rest area tempat makan, kenapa gua tadi berhenti di sana ya kemarin? Maaf, sambil gua resetinnya, cok. Wipernya anjir nggak mati, coy. Bener. Mantu hujan, guys. Jadi wipernya jalan, gua jalanin ya kan. Tapi tadi itu nggak mati lagi, cok. Semoga bisa nyampe lah hari ini ke Nagreg ya. Bengkel dimana, bengkel bengkel dimana, ada bengkel nggak? Bengkel jauh cok, ada pom bensin. Bengkel tadi kelewat ya. Mohon maaf guys, kelewat guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita di depan aja. Let's gaskeun. Wah, kosong ini guys, enak jalannya guys. Hati-hati, kemarin juga kosong-kosong, tiba-tiba ada mobil. Mobil ini ada sirinenya guys ya, karena ada livery ambulan guys. Tapi liverynya di sini cuma 3 sih gua. Livery test ini ya, livery empat. Livery ambulan, livery yang test gitu kan ya. Terus livery ya ini yang test ya, livery catering. Dan juga livery apa lagi lupa gua. Livery apa ya? Lupa gua guys. Ah, mata yo. Aco. Dinas kendaraan dinas Cimahi guys. Ya dalam aja dulu lah. Itu guys ada 4 ya. Lalu kita lihat bagus yang mana guys. Apakah bagus pakai ambulan desa gitu kan ya? Susul gak sih? Oh, wipernya masih ngelangin anjir. Iya, nabrak. Jancuk. Sorry, Pak. Gak sengaja pak, sorry pak. Ini wipernya ngalangin tuh, udah gue pencet juga tuh, gak bisa mati, coba bener. Kembak gamenya, kenapa nih? Bensin, oke ini bengkel nih. Oh nice banget. 2000 years later. Please, wiper, nice banget wiper hilang coy. Mundur guys. Nah kalau ini cocok guys. Pake ambulan ya. Ada ini sih gua mobilnya. Oh, ada lasernya coy di bawah coy. Woi jalan coy. Sirine jalan guys. Woi mantap mantap. Di sini nyambung nih. Oh, sambung sama yang listrik bawah ya. Ya udahlah, kita nyalain aja sirinenya tapi sini lampunya dinyalain tapi suaranya kita matiin. Kita tidak boleh, guys. Kalau tidak terlalu penting kita tidak boleh menyalakan sirine sembarangan ya. Let's go Nagreg I'm coming. Ini ceritanya ambulan bantuan, guys ya.
memberikan ambulan bantuan untuk desa di Nagreg, guys. Seriusan doang, guys, ya. Sebenarnya ini setirnya bisa gua ganti ke racing sih, cuman ya ambulan masa setirnya racing. Sorry bro, nggak sengaja. Serius nggak sengaja. Apa sih? Apa sih belokannya, sumpah? Yang bener, Ji. Jadi ceritanya mobil ambulannya itu bekas mobil pribadi, guys, ya. Jadi stiker-stikernya masih ada gitu yang belum dilepas. Cuman dia udah dirubah jadi mobil ambulan. Bro, ikut bro. Coy, barokannya coy. Marah, barokannya coy. Sehat, barokannya. Mata bet mata. Goblok. Sorry bro, sumpah bro, nggak sengaja bro. Sorry ya. Serius ini, sorry. Ini gak ada animasi pintu kan? Mobilnya. Udah suruh gak kelihatan, oi. Gak ada, guys. Ini kita kemana? Lurus. Ini lurus di kiri apa pasar kan? Sih mobil gue tiba-tiba berhenti, anjir. Mogok mobilnya, mogok, maaf. Well, bos, polisi geser. Pasar kayaknya itu banyak orang soalnya. Buset, nggak berat, coy. Sorry banget nih, sebenernya agak ugal-ugalan ya. Ini salah spirit sim tembak kayak gimana, guys, ya. Bu. Mama. Sumpah, pohon-pohon disini random banget ya. Kadang tembus, kadang kagak, cok. Bro, ikut bro. Thank you. Random banget, anjir, pohonnya. Itu bokong bus. Itu body belakang bus ngalangin jalan, anjir. Buset, parkirnya kagak bener dah. Gini-gini. Tuh, belok dikit juga. Aduh. Apa itu? Gue geleng apa itu? Marah bener loh. Kon jalan gue geleng. Cari, gak tau gue ada kon jalan, guys. Gak liat, sorry. Sebenernya agak malawur, guys.
Oh, seru. Gas terus. Gue gak tau sih ini mobil dari mana gitu, mobil desanya gitu. Pusat supirnya agak barbar dikit ya. Gue ada 4 ya, kamar 4 juga ya. Karena bos mobilnya nggak kelihatan cok, ini kan kamarnya dibawahin dikit gitu, dibawahin dikit mungkin ini kelihatan mobilnya enak guys, jadi pas persis di atas mobil gitu. Begini gua nggak kelihatan jadi mobilnya cowok. Bentrip, bentrip, bentrip mobilnya, cowok. Sesuai benar. Oke, banget, mantap banget. Banget sih, let's go gas terus, gas lagi bro, perjalanan kita masih panjang kah, masih ada 50 menit atau 35 km lagi guys ya. Aduh salah salah gue melanjutkan itu cuy, buset nanti dua-duanya ngalahin, nyalain apa namanya spion spion, salah pencet salah pencet. Aduh. Kiri ya, kiri guys. Sampai kah kita nagrek ini? Nagrek sampai bro, let's go. Kita sampai di nagrek. Ya, deket ya, sekalilah ke nagrek cuma 14 menit. Oke, kita di jalur 2 aja guys. Karena jalur 3 untuk mendahului dan jalur kiri itu untuk mobil-mobil besar ya, misalnya. Itu di nagrek itu guys. Lah buset, yang mobil mau kemana? Udah enak-enak di kanan, mobil enak ke kiri cok. Kita lurus ya, kita lurus. Kiri nggak tahu kemana tuh, kiri ada jalan emang nggak ada sih, kayaknya ntar bakal kalau ada update ya kesini di update guys, udah di jalan harusnya. Oke bro, thank you bro. Perjalanan kita ini sampai juga di nagrek ya. Wah, gini nih jalan-jalan gede enak nih bawa mobilnya nih. Tapi jalannya agak sempit ya. Nah, mungkin ntar gue coba ganti mod lagi guys ya. Entah mungkin pakai mod mobil lagi atau mungkin pakai bus lagi atau mungkin pakai truk. Kita lihat deh nanti guys ya. Kita mulai berarti ntar start di Ciawi guys ya. Soalnya kan harusnya itu gue start tuh tadi itu di nagrek ya. Cuman gue malah pakai mobil itu dari Ciawi guys, dan apa namanya ya, ntar kita start lagi di Ciawi guys. Jadi pakai mobil ini gue dari Ciawi ke Nagrek, harusnya dari Nagrek ke Ciawi gitu guys. Monyet nabrak, harusnya gitu guys, harusnya pakai mobil itu dari Nagrek ke Ciawi guys ya. Cuman ada kesalahpahaman jadi gue dari Ciawi ke Nagrek.
ntar pakai momen baru lagi itu dari Nagrek ke dari Ciawi ke tempat selanjutnya. Wih, coy, keren gak sih? Udah, susah cok dari depan situ, cuy. Bro, serius bro. Kenapa anda tiba-tiba ngasih rating kiri? Mau kemana anda? Oh, dia belok guys. Gua harus kemana? Kok mau lurus aja? Aduh, sorry. Belok sendiri mobilnya. Wah, ramai juga di Nagrek ya. Kenapa jalan tadi sepi ya? Dan sini Nagrek ramai guys, lihat tuh. Truk-truk di sebelah kiri karena jalanannya nanjak ya. Ini untuk truk di sebelah kiri. Let's go, guys. Terowongannya coy, terowongan di Nagrek. Terima kasih kita dapat. Wih mantap coy. Ya semua. Apa sih? Tabrak dikit kan. Buset tabrak dikit doang coy. Gua coba. Ngaruh jir. Let's go terus. Seneng. Oh, bro, ada yang naik motor tuh. Alah, silau bro, silau bro. Jalannya nggak kelihatan silau tuh, males. Alah hujan lagi cok. Wipernya ngebug, suka ngebug, malas hujan. Wipernya gak bisa dimatiin lagi kalau hujan. Bisa langsung kanan ya? Kenapa gua harus muter ya? Sorry. Gua bisa langsung kanan, kenapa gua harus muter anjir? Tuh di mapnya gua harus muter tadi. Astagfirullah, gua ditabrak itu mah guys, sumpah. Tuh, kenapa gua bisa langsung kanan, kenapa harus muter ya? Muter kesana jauh cok. Tuh kesini dulu gua harus baru muter. Jauh. Maksudnya aja gua belokin disini guys ya. Tabrak lagi berujung keluar di tabrak. Oke, ada jalan kereta api. Nah, ini kita udah sampai Nagrek, guys. Kita tinggal cari rest area untuk berhenti atau tempat pemerintahannya di sini ya. Untuk nganterin mobil ini nih, bantuan mobil desa, guys. Hari-hari hujan ya. Kan setiap video gue pasti ada jam hujan guys, pasti ada jam hujan guys ya. Tidak hari tanpa hujan guys, serius. Wow, anda kenapa pindah jalur? Anda tiba-tiba anda pindah jalur gitu ya? Benar ya. Tiba-tiba pindah jalur, bejir. Ya kaget lah. Ih, mantap.
Nah ini mana cok, boleh tanya cok, ini kah? Ini masjid coy. Ada bus, ada bus, ada truk. Gue di depan di kiri ada deh. Hujannya makin deras anjir. Sabar sabar. Gak kelihatan jalannya sih. Depan kiri itu ada sebuah bangunan, sebuah tempat. Ngelag jir hujan, sumpah. Tiba-tiba mobilnya kena ini, coy. Tiba-tiba parking brake, coy. Ramai di belakang ya. Ramai gini gue susah nyalinnya anjir. Masya Allah. Ya akan beruntung gitu. Itu yang abu tolong mundur dulu dikit ya. Gue mau kemana sih? Ada kiri kanan, kiri kanan. Kayaknya kita berhenti sampai sini aja guys ya. Ntar depan lah. Depan, depan, depan. Ini rumah orang. Mas. Udah gue belokin lo, sumpah lo, setirnya lo. Udah gue belokin ya. Bener-bener ya. Kecelakaan, hari-hari kecelakaan di mobil. Kenapa jalur yang kiri markanya lurus terus ya, nggak putus-putus, sedangkan yang di kanan di bawah gua nih itu putus-putus, kenapa dah? Yang tahu komen guys. Setahu gua kan kalau yang nggak putus-putus itu, nah gua harus kemana ini? Sit, sumpah, gua harus ke kiri guys. Sumpah lu tiba-tiba ya mau belok kanan, bener-bener ya. Gue mau ke Tasik, tiba-tiba itu mobil mau ke Garut. Oke, udah kembali lagi ke jalan yang tadi kita guys. Udah sampai Nagrek berarti ya. Nah terus gue harus ini mobil harus di mana nih? Lagi ya. Mana tempat bangunannya coy, yang gue maksud nggak ada coy. Udah di sini aja guys ya. Udah bentar guys, gue kayaknya harus balik lagi, kelewat nih guys. Bentar ya, gue balik lagi guys ya. Oke guys, kita udah sampai di sini lagi dan ya. Ternyata rumahnya di sini katanya. Gua ini yang putih ini nih. Gua berhenti di sini aja. Atau di sini yang ini ya? Terus mana ini rumahnya nih? Ini yang putih guys ya. Kita coba parkir mundur ya. Oke, berhenti. Belok, salah. Salah belok guys. Belok, mundur.
Ya terus 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 terus. Terusin aja guys. Sip. Nah, kita sempenin aja dulu di sini katanya. Tadi ambil sama keluarga atau apa nih apa pemerintahan setempatnya, oke? So, mungkin sampai sini aja dulu untuk game Euro Truck Simulator 2 kita kali ini. Next gua coba ganti mod ya, dan gua coba mulai lagi dari Ciawi, dan harusnya pakai mobil ini tuh dari Nagrek sini ke Ciawi ya, cuman masalah paham ini salah ada kesalahan teknis gitu kan. Jadi gua mulai dari Ciawi ke sini. Dan ini apa nih? Kabupaten Ciamis. Orang Ciamis mana nih? Kok kayak gini mobilnya? Agak racing mobilnya guys ya. Ambulan racing. Ya udah, segitu aja video gua kali ini. Thank you banget udah nonton, dan mungkin next video gua coba ganti mod, entah mungkin mobil mobil lagi atau mobil bus, atau mungkin kita ganti ke truk ya. Kita coba lihat aja nanti, dan gua mungkin startnya dari sini guys. Dari Ciawi sini ya. Udah, terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Sampai.